Halo, video ini akan menunjukkan cara memasang dan menggunakan aplikasi Vessel Requisition Form. Pertama, pastikan aplikasi Excel Anda tertutup. Kemudian, klik dua kali pada Setup untuk memulai instalasi. Klik tombol selanjutnya dan tunggu hingga instalasi selesai. Setelah selesai, klik tombol selesai. Mulai Excel Anda dan klik pada tab Vessel Requisition Form. Klik tombol instruksi untuk membuka manual pengguna dalam PDF. Anda dapat mencetaknya untuk referensi masa depan. Klik tombol Get Support untuk menemukan alamat email dukungan kami. Anda dapat mengunjungi saluran YouTube kami untuk video pelatihan lainnya. Sekarang mari kita mulai dengan contoh permintaan. Klik tombol New Requisition. Kita akan membuat permintaan spare parts. Formulir baru dibuat dan disimpan di desktop Anda. Anda dapat menemukannya di bawah folder bernama Vessel Requisition Forms. Pilih kategori dan ketik semua informasi yang diperlukan seperti ditunjukkan. Bergerak ke bawah pada formulir dan ketik permintaan Anda seperti yang ditunjukkan di sini. Bergerak ke bawah dan terus menambahkan item suku cadang Anda. Klik simpan dan pergi ke desktop Anda. Inilah tampilan file permintaan Excel Anda. Lampirkan ke email dan kirim permintaan Anda ke kantor. Sekarang buat permintaan lain. Kali ini permintaan stores. Ingat bahwa di dalam setiap formulir permintaan, terdapat halaman instruksi cepat. Klik How to Use untuk melihatnya. Kembali ke formulir, isi semua informasi yang diperlukan dan geser formulir ke bawah. Anda dapat mengetikkan kode IMPA dan tekan Tab. Deskripsi item dan unit akan ditambahkan secara otomatis. Ketik jumlah yang Anda minta. Terus tambahkan item menggunakan kode IMA mereka. Jika Anda ingin mencari item berdasarkan deskripsinya, klik pada baris kosong di kolom B dan tekan Shift F10 pada keyboard Anda. Ketik deskripsi singkat dan klik tombol Search. Klik dua kali pada item yang ingin Anda minta, dan itu akan ditambahkan ke permintaan. Setelah selesai, klik tombol Close. Tambahkan jumlah dan sisa di atas kapal. Simpan file, pergi desktop Anda, dan juga kirim permintaan ini ke kantor.